aku sudah selesai BAK atau pipis di situ tadi. Sekarang aku mau keluar. Ini ada mesin isi ulang di sini, mesin kartu Transjakarta ya. Nah, ini jalan keluarnya seperti ini, dibagi menjadi dua lajur atau dua jalur. Yang sebelah kanan itu untuk masuk ke sini, yang sebelah kiri ini untuk keluar. Aku mau keluar, jadi lewatnya sebelah sini. Nah, sampai di sini, ini ada tangga ke atas. Ini adalah stasiun Lebak Bulus Grab. Stasiun MRT Lebak Bulus Grab. Jadi Grab-nya itu sponsornya ya. Ini tangga manual. Naik ke atas. Kalau mau naik MRT, naik ke atas. Matahari mencorong dari sana, jadi ini memang backlight ya. Nah, itu aku agak tutupin tiang. Aku nggak akan naik ke atas. Aku mau jalan-jalan di sebelah sana. Ini tadi bus Transjakarta kalau baru tiba di bukan stasiun ini ya. Ini di halte ya, halte Transjakarta Lebak Bulus itu yang ada di sana, itu lewat sini. Lewat sini. Ini Mikro Trans atau Jaklingko juga lewat sini. Ini dari Senen ini ya, 6H. Dari Senen baru tiba. Aku mau keluar lewat sini. Ini orang buru-buru mau naik MRT. Ada yang buru-buru juga mau naik Transjakarta. Ini ramai sekali. Ini halte Transjakarta Lebak Bulus yang ini ya, yang di depanku ini. Aku mau jalan ke sana. Ya, jalannya seperti ini. Ini hari kerja ya, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, hari kerja. Jadi sibuk orang-orang yang mau berangkat kerja, sibuk di sekitar sini, lalu lalang. Ini juga masuk ke stasiun MRT ya, naik ke atas stasiun MRT Lebak Bulus Grab. Ini jalan ke sini, pinggir, lewat pinggir. Ya, seperti itu. Ini tempat ini gelap karena atasnya tertutup. Seperti itu. Atasnya tertutup. Agak silau karena matahari dari arah sana, dari depan. Agak silau ini. Aku sudah pakai kacamata hitam, tapi memang silau. Silau mataharinya dari sana. Ini ada yang nunggu di sini. Ram.
ramai sekali pagi ini. Sumarekon Serpong S14 Lebak Bulus Sumarekon Serpong. Ini baru tiba ya, baru tiba ini S14 Lebak Bulus Sumarekon Serpong. Sudah menurunkan penumpang Royal Trans. Nah ini UI Lebak Bulus. UI Lebak Bulus ini naik di mana? Di sini ya. Oh ini bisa. Oh ini turun. Ini turun. Bus listrik, elektrik bus naik juga bisa, turun tadi ini juga naik dari sini juga, jurusan UI. Jadi banyak jurusan yang aku juga baru tahu ini, karena aku kan bukan orang sini, aku orang daerah Sunter. Lebak Bulus UI ya itu ya. Ini 7A Lebak Bulus. Kampung Rambutan. Lebak Bulus Kampung Rambutan. Ada Mikro Trans atau Jaklingko, tapi tulisannya Transjakarta ini. Enggak ditulis Mikro Trans, ditulisnya Transjakarta. Wah, ini ternyata banyak juga ini yang turun dan naik dari sini. Ada yang Mikro Trans, ada yang bus besar, bus listrik. Ini nomor 8 ya. Menurunkan penumpang di sebelah sana di halte jurusan Pasar Baru via Tomang. Menarik juga ini untuk mengamati, ada yang jurusan Blok M, Lebak Bulus Blok M. Orang lari-lari ya. Ya ini memang seperti terowongan gelap di sini karena atasnya seperti itu. Atasnya ini adalah stasiun MRT Lebak Bulus. Aku akan jalan ya lewat sini kali ya. Lewat sini. Di sini ada lift ya menuju ke stasiun MRT Lebak Bulus Grab. Ini liftnya jalan ini, liftnya jalan. Kalau nggak mau naik lift bisa naik eskalator di sebelah sana itu. Nah ini liftnya dari sebelah sana, pintunya ada di sebelah sana, aku di belakangnya nih. Aku mau jalan ke sebelah sana. Agak silau
ya, karena aku jalan ke arah timur, matahari ada di sana tuh, di atas tuh. Ini sudah sepi di sini. Kita jalan ke sana. Trotoarnya cukup lebar ini. Di sini ada petugas Transjakarta ya. Nah, ini kita lihat ada tulisannya simbol MRT di sebelah kiri, lalu nama stasiunnya Lebak Bulus Grab di atas. Stasiunnya di atas ya. Bisa masuk lewat tangga manual atau lift atau eskalator. Balik lagi ke sini. Ini memang kawasan yang ramai sekali karena tempat bertemunya berbagai moda transportasi, mulai dari bus listrik, lalu ada mikro trans, ada Transjakarta, dan tentunya yang paling utama di sini adalah MRT Lebak Bulus Grab. MRT-nya di atas. Di atas menuju ke stasiun MRT Duku Atas atau HI ya, Hotel Indonesia ya. Hotel Indonesia. Jadi dari sini kalau naik MRT itu stasiun akhirnya yang di sebelah sana adalah stasiun MRT Hotel Indonesia HI. Begitu dulu ya video kali ini. Tadi dari halte Transjakarta Lebak Bulus, lalu kita baru melewati stasiun MRT Lebak Bulus Grab. Kita sambung di video berikutnya.